Kecelakaan dua unit mobil pick-up di jalan lintas Bengkulu Kepahyang, tepatnya di Desa Kembang Seri, Kabupaten Bengkulu Tengah, menyebabkan dua unit mobil yang mengalami kecelakaan ini mengalami ringsek di bagian depan. Mobil carry mengalami ringsek dan kaca pecah di bagian depan pintu mobil, sementara mobil L300 ringsek di bagian depan saja. Sempat terjadi keributan antara kedua supir mobil yang mengalami kecelakaan ini. Pasca kejadian kecelakaan ini, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP dan mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan. Beruntung, dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa. Ferizal Ade, Bengkulu TV.